Anggota FPI duaan anu dibarengan jeung kuasa hukumna antuk nangadegdeg ka Mapolda Jawa Barat pikeun nyumponan Panggerop Polda Jawa Barat Werebo isuk-isuk 16 Desember 2020. Eta anggota duaan digero keur dipenta kataranganna patali jeung kasus ririungan massa di Mega Mendung. Satu tas sebebara kali digero teu datang antukna anggota FPI 2A nyaeta Habib Muhsin Alatas jeung Ustad Asep Agus Sofyan datang keur nyumponan Panggero Kepolisian Daerah atau Polda Jawa Barat Werebo isuk-isuk 16 Desember 2020. Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro Ngeceskin datang neta klien 2A teh ukur keur nyumponan Panggero pamariksaan alatan ngaluuhan acara nikahanana anak na Rizik Sihab di pasantren di Mega Mendung. Kedatangan ke sini, Bang. Apa sih, Bang? Hari ini pemeriksaan saksi untuk Habib Muhsin yang mengenai masalah kerumunan di Mega Mendung. Hadir ya, Bang, ya? Berapa orang, Bang? Berapa orang, Bang? Dua orang. Tiga orang siapa aja? Dua orang. Itu lah, sama Ustaz Asep. Saksi. Karena katanya ini klarifikasi aja ya, Pak ya? Pemeriksaan sebagai saksi. Penyelenggara apa? Enggak, Pak. Hanya hadir aja. Satu hanya pengajar di situ, yang satu peserta. Oh gitu, bukan ya. Kalau berdasarkan informasi, keduanya ya. Adalah ini ya? Penyelenggara. Oh bukan. Ustadz Asep ini nggak tahu menahu, dia hanya ngajar di situ. Dan pas waktu itu ada acara peletakan batu pertama tadi. Gitu. Okay, baik. Jadi hanya ngajar, satu lagi hanya peserta aja di situ. Tapi mungkin dari Jakarta datang peserta gitu. Peserta mau lihat apa acara peletakan batu itu aja sih sebenarnya. Okay. Satu tas asup karohangan di Treskrimum Polda Jawa Barat salilasa tengah jam, eta anggota FPI 2A teh kaluar deui keur ngalakonan rapid test antigen di rohangan anu beda. Ceuk Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Erdi, anggota FPI 2A datang luyu kana jadwal. Jadwal ya terkait masalah yang di Mega Mendung. Nah, ini dijadwalkan hari ini Bapak Gubernur, Bapak Ridwan Kamil, kemudian ada dua orang lagi yang dari FPI, yaitu Bapak Habib Muhsin Alatas dengan Bapak Asep Agus Sofyan. Ini ketiga-tiganya Alhamdulillah sudah datang dan saat ini sedang diminta keterangan oleh penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar. Budi Hartati, Bandung TV.